Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. BKN menemukan 97.000 PNS misterius, PNS fiktif. Dari tahun 2014, terima gaji dan pensiun, tetapi tidak ada orangnya. Bayangin bro, 2014 itu era SBY bro. Era SBY ketika berganti kepada Jokowi, ditemukan 97.000 PNS fiktif. Jadi, korupsi yang kayak gini bro, yang masih banyak di Indonesia yang harus dibongkar. Korupsi yang kayak gini bro, yang harus terus diungkap. Dan hanya orang-orang yang berani seperti Jokowi dan jajarannya yang berani ungkap. Kita sebagai rakyat harus mendukung penuh. Kita sebagai rakyat harus jadi supporter yang kritis. Agar kinerja pemerintah ini semakin baik. Ini ngeri bro. Jadi kalau misalkan pegawai negerinya ada 97.000. Taruhlah gajinya cuma 2 juta. Berarti 194 miliar. Per bulan negara dirugikan 194 miliar negara dirugikan. Andaikan selama 7 tahun ini baru ditemukan, atau selama 10 tahun ini berlangsung selama kepemimpinan SBY, maka didapat sekitar 19,4 triliun negara dirugikan. Nah sekarang, kalau sudah ditemukan ada 97.000 kursi kosong, maka berbahagialah kalian-kalian yang ingin menjadi PNS. Ada 97.000 kursi. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kadang kita heran bro, kenapa banyak orang Islam suka korupsi? Padahal Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan untuk mencuri, untuk korupsi. Kenapa banyak orang Islam yang suka suap menyuap? Padahal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan perilaku suap menyuap. Banyak orang Islam yang suka makan makanan haram. Menguras duit rakyat, merampok duit rakyat bareng-bareng. Padahal dari besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau dilihat dari KTP-nya Islam, bro. Tetapi kelakuannya jelas kelakuan setan, kelakuan iblis. Yang mana jika mereka-mereka ini tidak mau tobat, sudah jelas tidak akan diakui keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka bukanlah termasuk orang-orang yang beriman, karena perbuatan mereka tidak mencerminkan keimanan, tidak mencerminkan orang-orang beriman. Melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah, sehingga dipastikan keislaman dan keimanan mereka tertolak. Dan sudah jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan mengakui mereka sebagai hamba, sebagai umat dan besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak meneladani perilaku dan perbuatan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para pengikut setan, para pengikut iblis yang kekal dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Logika mengatakan, bro, jika harta yang haram itu adalah sebuah najis, maka rambut kita dibuat tumbuh dari tumbuh karena harta yang najis. Kulit kita pun tumbuh dengan pupuk dari harta yang najis.
Tulang kita, darah kita, paru-paru kita, otak kita semuanya tumbuh dan berkembang. Dipupuk oleh najis. Artinya badan kita ini penuh najis. Akankah amal ibadah kita diterima? Sementara diri kita termasuk manusia yang najis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.